Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin kesehatan masyarakat terkait penanganan COVID-19. Atas hal itu, Menko Polhukam meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan pihaknya menegaskan memberikan sanksi hingga pidana jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Fokus utama pekerjaan pemerintah sekarang ini adalah menjamin kesehatan atau memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang dalam hal ini penanganan terhadap COVID-19 itu harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan. Pun di dalam pilkada itu harus dinomorsatukan. Oleh sebab itu perkara COVID-19 ini di dalam penyelenggaraan pilkada serentak itu harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19.